Okay, kita mulakan surah Sad. Mulai daripada ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasakharna, maka telah kami tundukkan. Maka telah kami tundukkan lahu kepadanya ar-riha, akan angin. Tajri, ia meniup. Bi'amrihi, dengan perintahnya. Ruho'an, dengan selesa. Haitsu, di mana-mana. Asoba, telah ia kendaki. Jadi di sini kita berjumpa dengan perkataan tajri. Jadi tajri ini, ia kena sesuaikan pada ayat-ayat. Kalau air, biasanya tajri ia mengalir. Kalau ia bulan bintang, ia beredar. Beredar. Tapi angin di sini, angin pula, kita kena sesuaikan dengan angin. Ia berhembus, ia meniup, macam tu. Jadi kena sesuaikan. Tapi kalau orang, tajri ia mengalir. Kalau kapal pula, tajri ia berlayar. Tajri, semua guna tajri, tapi sesuaikan keadaan. Ayat 36 ya. Kemudian ayat 37 pula. Wasyayatin, dan syaitan-syaitan. Kulla, masing-masing. Bannain, juru bena. Waghawas, dan juru selam. Dan juru selam. Ayat 38. Wa'akhorina, dan orang-orang yang lain. Mukorronina, orang-orang yang dirantaikan. Orang-orang yang dirantaikan. Al-asbat, fil-asbat, pada belenggu-belenggu. Ayat yang ke-39. Haza, ini. Atau una, pemberian kami. Famnun, maka berbudilah oleh engkau.
maka berbudilah oleh engkau. Au atau amsik, tahanlah oleh engkau. Bi ghairi, dengan tanpa hisab, hitungan. Ayat yang ke-40, wa inna, dan bahwasanya. Lahu, baginya. Indana, di sisi kami. La zulfa, sungguh paling dekat. Wa husna, dan sebaik-baik. Maaf, tempat kembali. Biasanya masuk mulu ya. Ayat yang ke-36. Ia berkait dengan cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman yang diwarisi oleh bapaknya, telah ditewaskan oleh tentera yang lebih kuat daripada tentera Nabi Sulaiman, sehingga kerajaan Nabi Sulaiman jatuh. Dan Nabi Sulaiman, dia diceritakan terdampar di kerusinya, dan badan-badannya merasa sakit atau melunjuk di kerusi panjang, mengenangkan ya, kerajaannya telah diambil oleh kuasa yang kejam. Jadi ya, Nabi Sulaiman dengan jasad yang sakit, dia tak berhenti kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah. Dan dia berdoa dalam ayat 35. Rabbi firli wahab li mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, ampunkanlah oleh engkau bagiku, dan berilah oleh engkau bagiku kerajaan yang tidak patut, tidak layak bagi seseorang daripada sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Daripada doa ini dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Allah telah memberikannya kerajaan yang tidak ada lagi kepada seseorang di alam ini. Ya. Kerajaan yang paling hebat, paling besar, yaitu Nabi Sulaiman, bukan hanya memerintah manusia, tapi Nabi Sulaiman, ia memerintah jin. Siapa yang boleh lawan kerajaan Nabi Sulaiman? Ya, kalau dikerahkan jin saja untuk melawan ya, tentera-tentera musuh, habis dah. Ya. Nah, itulah besarnya kerajaan Nabi Sulaiman. Dia boleh perintah manusia dan jin. Tak ada lagi pada alam ini. Tapi kena ingat ya, banyak ya, dalam ya, apa ni, media masa ya, TikTok ke apa ke ya, menerangkan oh, masing-masing kalau siapa nak kaya ya, nak kaya macam mana Nabi Sulaiman. Baca ayat ni. Ya. Cuba fahamkan sikit. Doa ini ialah doa khusus bagi Nabi Sulaiman.
bukan suruh kita berdoa dengan doa ini. Ya, nah, kena ingat tu. Ya. Kita sudah salah guna. Kita baca doa ini. Kononnya kita nak jadi kaya. Macam mana kayanya Nabi Sulaiman. Tak akan dapat. Sebab Nabi Sulaiman, doa ini khusus bagi Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Ta'ala kerajaan yang tidak ada lagi pada alam ini. Adakah kita ya boleh dapat kerajaan macam mana Nabi Sulaiman lakukan? Nah, sebab itu kena ingat ada doa khususiyah. Doa khususiyah macam ni jangan kita amalkan. Kita boleh baca ceritanya tapi bukan suruh kita berdoa dengan doa ini. Ini nama doa khususiyah buat Nabi. Ya. Buat Nabi Sulaiman. Kalau Nabi nak kaya macam Nabi Sulaiman, boleh tak Nabi baca doa ni? Tapi Nabi tak baca. Ya. Bukan ya bahagian Nabi. Ini hanya khusus untuk Nabi Sulaiman. Tapi orang-orang ini gunakan tafsir logik. Sebab itu kita hati-hati zaman-zaman kemudian. Masing-masing gunakan ayat Quran, nak kaya, nak senang, nak itu, nak ini, baca ayat itu, baca ini. Kita yang belajar terjemah-terjemah ni tengok makna, tengok ya tujuan ayat ni ke mana. Ya, jangan kita main telan. Bahaya, ya. Kita salah guna Quran. Baik, kemudian bukan itu saja. Fasakharna lahu riyah, dan telah kami tundukkan ya baginya, bagi Sulaiman, ar-riha akan angin. Tajri ya meniup bi amri, dengan perintahnya. Ruho ya, ruho mana dengan selesa ya. Nah, dengan selesa. Haisu asaba, di mana-mana telah ia kendaki. Ya. Jadi ya, Nabi Sulaiman ya kalau nak berjalan, nak pergi ke satu-satu negeri contohnya, ya dia naik kapal dia, angin akan tiup. Kau nak ke mana ya Sulaiman? Ibaratnya itu, kau nak ke mana saja, ditiup oleh angin, ya sekejap sampai ke tempat yang dituju. Ya. Dulu kan kapal-kapal dulu mana ada enjin. Kapal-kapal dulu semua guna layar. Harapkan tiupan angin. Tapi Allah tundukkan angin kepada Nabi Sulaiman. Kau nak ke mana? Ya, angin akan tiupkan kau ke mana? Ya. Itu mana Nabi Sulaiman juga punya ya kapal yang berlayar. Ya. Bukan maksudnya Nabi Sulaiman jadi aktramen. Terbang sana, terbang sini. Itu tidak ada dalam tafsir. Ya. Kemudian, wasyayatin dan syaitan-syaitan. Ya. Syaitan-syaitan ini adalah jin-jin yang jahat. Ya. Kula banna'in, masing-masing jurubena, wa-gawas, dan juruselam-juruselam. Mana jin-jin yang jahat, yang bersalah, ya. Dihukum. Dihukum ya supaya mereka jadi jurubena. Mana suruh buat bangunan. Ya, mereka juga pakar-pakar buat bangunan. Dan di antaranya jadi juruselam mengambil mutiara ya dalam lautan, mengambil perhiasan dalam lautan. Mereka juga jadi juruselam. Jadi ya, Nabi Sulaiman tidak sia-siakan ya banduan-banduan yang jahat ini. Melainkan suruh buat kerja. Bukan makan minum pri saja. Tapi suruh buat kerja. Ya. Dan ya hal ini juga boleh ia dipraktikan dalam mana-mana negara. Mana banduan-banduan ni hanya bukan hanya dikurung saja. Ya, tapi hendaklah ia diberikan tugas bekerja ya untuk membina negara. Ya, dikawal. Ya. Tak payah banyak ambil buruh luar. Ya. Banduan-banduan ramai. Ia gunakan banduan-banduan ini ya untuk bekerja buruh. Ya, macam mana zaman Nabi Sulaiman, dia tidak ya menyenyiakan pensalah-pensalah ini. Mereka suruh bekerja buat bangunan, ya jadi penyelam. Terutama siapa sini? Syayatin, iaitu jenis-jenis
setan jin, bukan ya, setan jin. Jadi artinya ada ya, jenis jin ini yang boleh buat binaan ya, dan jadi penyelam. Wa akharina muqarranina fil asfar, dan orang-orang yang lain, ataupun kita terjemahkan yang lain-lain pun boleh macam tu, maksudnya jin-jin itulah. Dan yang lain-lain muqarranin, orang-orang yang diikat atau dirantai fil asfar, pada belenggu-belenggu. Mana ini jenis ya, jin-jin yang terlampau apa ni, melawan, yang tak boleh nak diperintah. Jadi yang jenis ni ya, kena rantai, kena ikat, tak boleh lepaskan. Macam banduan-banduan, ada jenis-jenis yang tak boleh dilepaskan ya, untuk bekerja ya, kerana kes-kes besar contohnya, yang mereka akan lari ya, dan sebagainya ya. Jadi yang mana yang nak keluar, agak-agak 6 bulan nak keluar ya, 3 bulan nak keluar, atau boleh di suruh bekerja. Kalau dia keluar, dia kena tangkap lagi lama lagi, 2 tahun lagi nanti ya. Biasanya dalam negara kita pun ada buat macam tu juga ya, yang mana yang nak keluar tu ya, mereka boleh dibawa kerja luar ya. Haza atau unah, ini ya, atau unah, pemberian kami. Ini pemberian kami. Faham nun? Maka berbudilah oleh engkau, au amsik, atau tahanlah oleh engkau biwari hisab, ya, dengan tanpa perhitungan. Mana banduan-banduan ini ya, boleh adalah satu pemberian yang mana engkau boleh berbudi, mana gunakan dia ya, untuk memajukan negara, dan juga ya, engkau boleh tahan dia dengan tanpa hitungan. Itu terpulang pada Nabi Sulaiman. Wa inna lahu, dan bahwasanya baginya, indana, di sisi kami, la zulfa, sungguh paling dekat wa husna ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Nah, ini ya, Nabi Sulaiman. Ya, mana kisah Nabi Sulaiman. Jadi kita ambil kesimpulan ya, kasih ni ya, Nabi Sulaiman adalah di antara hamba-hamba Allah ya, yang ya, mana yang suka bertaubat kepada Allah, suka kembali kepada Allah ya. Dan salah satu daripadanya, Nabi Sulaiman punya kerajaan yang besar ya, dapat memerintah manusia dan jin ya. Dan jin dia takut ya, dengan Nabi Sulaiman, patuh dengan perintah Nabi Sulaiman ya. Itu kelebihannya. Jadi ingatkan ya, saya kata tadi, doa khusus Nabi Sulaiman, bukan suruh kita amal untuk jadi kaya dan sebagainya. So, baca ini. Ini bukan ahli tafsir yang ajar ya. Ini power-power yang ya, apa saja buat konten ya, untuk melariskan supaya orang ya, follow dia. Jadi jangan ya, hal-hal macam ini akan merosakkan ya, agama kita. Baik ya, kita teruskan lagi ayat selanjutnya, ayat 41. Wazkur, dan ingatkanlah oleh engkau. Wazkur, dan ingatkanlah oleh engkau. Abdana, akan hamba kami. Ayub. Is di waktu. Nada telah menyeru ia. Rabbahu, akan Tuhannya. Anni, bahwasanya aku.
Masania telah menyentuh ia agendaku. Telah menyentuh ia agendaku. Asyaitan oleh syaitan. Binu Subin dengan kesusahan. Wa azabin dan azab. Ayat 42. Urkut, hentakkanlah oleh engkau. Biri jelika akan kaki engkau. Haza ini mugeta salon tempat mandi. Baridun yang sejuk. Washarob dan minuman. Ayat yang ke-43. Wa wahabna dan telah kami anugerahkan. Lahu untuknya. Ahlahu akan keluarganya. Wa mislahum dan seumpama mereka. Ma'ahum bersama mereka. Rahmatan sebagai rahmat. Minna daripada kami. Wa zikra dan peringatan. Liuli bagi orang-orang yang mempunyai. Al-albab daya pemikiran. Ayat yang ke-44. Wahus dan ambillah oleh engkau. Biadika dengan tangan engkau. Desa, ranting-ranting. Fadrib, maka pukulkanlah oleh engkau. Bihi dengannya. Wala tahnas. Dan jangan engkau melanggar sumpah. Dan jangan engkau melanggar sumpah. Inna, sesungguhnya kami. Wajadnahu, telah kami dapati akannya. Sobiron, seorang yang sabar.
Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu, sesungguhnya dia. Awab, orang-orang yang banyak kembali. Bracket, bertaubat. Biasa mak semula. Ayat yang ke-41 ini menceritakan tentang Nabi Zakaria, Nabi siapa? Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub. Biasa mak semula. Waskur abdaka Ayubah, dan ingatkanlah oleh engkau akan hamba kami, yaitu Ayub. Iznada Robbahu, di waktu telah menyeru ia akan Tuhannya. Anni masaniya syaitanu binus bin wa azab. Bahwasanya aku telah menimpa ia akan daku, telah menyentuh ia akan daku oleh syaitan. Binusubin, dengan kesusahan atau kepayahan. Wa azab, dan azab. Jadi Nabi Ayub, dia diuji dengan ya, kesakitan yang berpanjangan. Bahawa Nabi Ayub ni sebenarnya adalah seorang yang kaya. Dia punya ternakan dia, dia menjadi-jadi. Jadi dia tergolong orang-orang yang kaya. Jadi ya, syaitan atau iblis ini tidak senang dengan Nabi Ayub. Dia katakan Nabi Ayub ni senang, bolehlah dia beribadat dengan Tuhannya. Kalau dia susah, ya, takkan dia ingat Tuhan. Ya. Lalu ya, kambing-kambingnya yang menjadi tadi satu-satu sakit-sakit-sakit. Ya, makin lama habis dia punya ternakan dia. Maka ya, dia punya hasil yang menjadi sumber kekayaannya yang merudum. Ya. Nah, tapi Nabi Ayub ya, tidak duka cita. Dia terus ya, sebagai hamba Allah yang mengabdi diri kepada. Dan syaitan pun tak senang juga. Dia tu waktu sehat je. Kalau sakit belum tentu dia ingat Tuhan. Lalu dia diuji ya, dengan kesakitan, tak tahulah apa gangguannya. Nabi Ayub ni dia sakit yang berpanjangan. Ya, bukan setahun dua ya, tapi bertahun-tahun ceritanya. Bukan setahun dua. Itu ceritanya. Nabi Ayub tetap tabah. Ia menderita sakit itu. Yang peliknya, dia tidak mengadu kepada Tuhannya. Dia tak mengadu, ya Allah, aku ni sakit, ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah. Tak ada dia mengeluh, mengadu demikian. Kenapa? Dia ceritanya dia segan nak mengadu kepada Allah. Allah baru nak uji sikit dia dah. Dia keluh kesah. Dia tak nak. Sehingga dia terasa bila dah lama sangat ya, anak bini dia tu ya, dah tinggalkan dia balik kampung. Sampai dia bersumpah, kalau kau balik aku pukul kau 100 kali. Dia cakap dengan bininya. Macam tu. Jadi Nabi Ayub tinggallah seorang-seorang ke rumah dalam keadaan selalu adalah yang tukang lap, tukang bagi air. Sekarang ini dalam kesusahan sendirian. Di situ barulah dia mengadu kepada Allah. Ya. Iznada Rabbahu, di waktu telah menyeru ia akan Tuhannya. Anni ramasanya syaitan binus bin wa azab. Bahwasanya aku telah menyentuh ia akan daku oleh syaitan dengan kepayahan dan azab. Ayat ini ada ayat lain ya, ayat lain. Ya, ini masa niat duru wa anta arhamur rahimin. Ya.
Jadi dua-dua ni boleh. Nak dibaca sekalipun boleh, ya, ataupun salah satu, ya. Jadi dua, ada dua kalimah yang berlainan. Satu, ya, yang saya sebutkan tadi dalam surah surah Qasas, ya. Dalam surah Qasas ada, ya, menyebut Rabbi ini apa, ini Rabbi ini masyadduru wa anta arhamur rahim. Ya. Yang satu ni ia menyebut anni. Ya, perkataan anni. Tapi kalau kita nak membaca, kita tak boleh terus anni, ya. Kita kena baca Rabbi dulu. Jadi Rabbi itu dengan makna, ya, wahai Tuhanku. Jadi kena tambah dengan perkataan Rabbi. Rabbi anni masaniya syaitan binus bin wa'azab. Ya. Macam tu. Jadi kena tambah Robbi lah. Sebab ni cerita menyeru akan Tuhannya. Macam tu. Menyeru akan Tuhannya. Apa yang diseru, dia mengadu, wahai Tuhanku, bahwasanya aku telah menyentuh ya akan aku oleh syaitan dengan, ya, kepayahan atau kesusahan dan azab. Ya. Yang ni boleh baca ke tidak? Macam Nabi Sulaiman tadi, kita tak boleh baca sebab dia khusus. Yang ini kita boleh baca, ya, sebab hal ini bukan khususiah, tapi umum. Kalau kita sakit, ya, jadikanlah Nabi Ayub sebagai kita punya idola, ya. Kalau sakit, kita jadikan Nabi Ayub sebagai idola kita, macam mana tabahnya dia menahan menderita sakit. Jadi dalam keadaan kepayahan tadi, dia pun berdoa kepada Tuhannya dengan kata-kata demikian, ya, Allah berfirman kepadanya, urkut biri jelika, hentakkanlah oleh kau akan kaki engkau. Suruh hentakkan kakinya ke bumi. Ya. Katanya inilah yang diambil pengajaran, katanya kita buat repsologi, refleksologi. Yang kita kata apa ni? Urut tapak kaki, urut tapak kaki. Jadi ada munasabah juga, ya, ada kemunasabahan. Ya. Mana kalau kita urut tapak kaki itu, ya, banyak, ya, hal sakit ni ada tertumpu pada tapak kaki. Ya. Jadi Allah suruh hentakkan kakinya ke bumi. Ya. Jadi bila dihentakkan tadi, luruh dia punya sakit. Ya. Haza mughtasalun baridun wa syarab. Ini tempat mandi yang sejuk dan minuman. Ya, adanya pula, ya, tempat mandi dengan keadaan yang sejuk dan begitu juga sebagai minuman. Dia minum dan dia mandi. Ya, maka lepas tu hilang macam seolah-olah apa, macam tak sakit. Nah, macam itulah. Ibaratnya, eh, mana pergi penyakit? Macam ibarat malam bila datang lampu terang. Nah, macam tu. Luruh penyakit itu, hilang penyakit itu, terus sehat. Pada bertahun-tahun dia menderita. Dia tak pernah mengadu kepada Tuhannya. Ini kalilah dia mengadu kerana dia tengah kepayahan. Anak bini semua balik kampung. Baik. Wawahabnah. Dan telah kami anugerahkan lahu kepadanya ahlahu, akan keluarganya. Ya, keluarganya pun balik semula kepadanya. Tengok si orang tua ni dah sehat. Ya, bapak, ya. Dah elok dah, bapak dah sehat dah. Ya. Cucu-cucu kata atuk dah sehat dah. Atuk dah sehat, macam itulah bahasa dia. Ya. Wan dah sehat, apa sih. Apa, anak-anak pun mengatakan bapak pun dah sehat. Ya. Ha, itu maknanya Allah anugerahkan kepadanya, keluarganya balik semula. Wa mislahum ma'ahum, dan seumpama mereka bersama mereka. Maksudnya, dulu, ya, semasa dia sakit, ternakannya habis. Ya, bila dia sehat, dia lakukan demikian juga. Ternakannya berkembang biak lebih daripada yang dulu. Lagi digandakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Artinya kekayaan tu digandakan lagi, ya, oleh Allah Ta'ala kepadanya kerana kesabaran tadi.
Wazikro dan peringatan liulil albab. Dan peringatan bagi orang yang punya daya pemikiran. Kenapa diletak ulil albab? Kita suruh ambil pengajaran cerita ini. Ya, seandainya berlaku kepada kita, ingatkan Nabi Ayub sebagai idola kita. Macam mana kesabaran dia, jangan kita ya putus asa. Ya, doktor kata engkau ni dah tak lama lagi. Eh, kacau je. Ya, doktor kata kepada keluarga kita, engkau ni dah tak lama lagi. Ya, ya, jangan hiraukan cakap doktor tu. Kita ingatkan Nabi Ayub, kesabaran Nabi Ayub, doa Nabi Ayub. Macam tu. Ya. Kita ingatkan macam mana. Kisah ini dikatakan ulul albab. Wa zikra li ulil albab. Kalau kita percaya dengan cakap doktor tadi, ya, kita dah jadi lebih sedih. Ya. Lebih putus asa. Kita pun ya, lupa kepada yang Maha Pencipta. Jadi kisah-kisah dalam Quran ini sebenarnya kisah-kisah yang membawa kepada ya, pengajaran buat yang membaca. Ya. Kenapa Allah letakkan cerita-cerita Nabi-Nabi? Dia tak satu-satu Nabi itu ada pengajaran dia yang boleh diambil. Ya. Ada Nabi paling miskin, ada Nabi paling kaya, ada Nabi paling sakit. Semua ada. Itu jadikan idola dia. Ya. Kalau jadi paling kaya, jangan lupa daratan. Jangan lupa Allah. Ya? Jangan lupa hamba-hamba Allah. Kalau paling miskin pun jangan kufur. Ya? Jangan gadaikan iman. Seperti Nabi siapa? Paling miskin? Ya? Nabi Isa AS. Adakah dia menggadaikan iman? Ya, tak. Walaupun dia miskin. Ya? Siapa Nabi yang paling sakit? Inilah Nabi Ayub paling sakit, menderita bertahun-tahun, tak pernah dialami oleh nabi-nabi lain. Ya? Siapa Nabi yang merajuk? jangan jadi Nabi yang merajuk, Nabi Yunus. Ya, sampai dimakan di ikan. Ya? Jangan merajuk. Ya? Merajuk menuntut ilmu. Ya? Merajuk ya dalam segi dakwah ya. Baik. Wahus biadika, dan ambillah oleh engkau dengan tangan engkau di'tha, ranting-ranting, fadrib bihi, maka pukullah oleh engkau dengannya, wala tahnas, dan jangan engkau melanggar sumpah. Inna wajadnahu sabiron, sesungguhnya kami telah kami dapati akannya itu Nabi Ayub, seorang yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia orang-orang yang ya, sesungguhnya dia yang banyak kembali. Maknanya dia ni ya, orang yang ya, banyak bertobat kepada Allah. Apa yang dikatakan ranting tu, maknanya dia sudah bersumpah nak pukul isterinya kalau isterinya balik. Ya, lalu ia ditunaikanlah bila isterinya balik. Ya, dia nak pukul isterinya ya, untuk menunaikan sumpah itu. Maka diambillah ya, ranting-ranting halus ya, 100. Sebab dia dah nak, dia punya sumpah tu dia nak pukul 100 kali ya. Maka diambillah ya, macam kita dulu ada nama tali belanja ya. Tali belanja ni daripada rumput. Daripada dulu sebelum tali rapiah, kita kalau pergi kedai bungkus ya, biasanya ada satu tali hijau tu. Tali hijau tu tali rumput tu ya. Itu banyak datang daripada India, dari tali itu. Jadi kita ikat dengan tali itu. Jadi diambil lah umpama tali itu, diikat 100, lalu dipukulkan sekali ya. Dipukulkan sekali, itulah nama 100 ya. Jadi pukulan tu pukulan sayang ya. Bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan sayang untuk tidak melanggar sumpah ya. Bukan 100 kali pup itu kan ya. Diikat sekali tali itu, dipukulkan dah sekali ya, sebagai tidak melanggar sumpah ya. Itu ceritanya.
Oke, itu saja untuk Al-Quran. Kita sambung dengan pelajaran sorof kita. Sampai bilangan waktu kita. Buka mic ya, mic tutup. Hah? Berapa? 43. 43. Baik, 43 ya, tasrifun naqis. Min babi tafa'ala ya tafa'alu, tarobba ya tarobba, tarobbian, tarobba la tatarobba, mutarobbin, mutarobban, 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 turubia, yutarobba. Mana terdidik. Ya, ada itu 8 latihan yang perlu diselesaikan. Pertama, tasamma. Cuba buat madi mudhari' masdar. Tasamma. Tasamma ya tasamma. Lagi tasim tasamian 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 lagi tasamma la tatasamma mutasammin mutasamman 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 tusumia yutasamma. Ya, itu namanya mengambil nama. Nombor dua dengan mana berpakaian. Takasa. Teruskan. Takasa. Takasa. Ya, takasa. Takasian. Takasa. La tatakasa. Mutakasin. Mutakasan. 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 Tukusia yuta kesa. Ya. Yeah. Nombor tiga dengan mana telanjang. Tadi berpakaian. Ani tak berpakaian pula. Telanjang namanya. Taro. Cuba. Taro. Ya taro. Taarian. Taro. La ta taro. Muta'arrin muta'arran 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 tu'uriya yuta'arra. Ya. Baik, nombor empat dengan makna tajalla nyata. Tajalla ya tajalla tajallian. Okey. Tajalla la tatajalla mutajallin mutajallan 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 tujulia yutajalla. Okey, nombor lima dengan mana naik taroko. Taroko ya taroko tarokian taroko la tataroko mutarokin mutarokan 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 turut ya yutarokko. Nombor enam dengan mana tinggal tabakko. Tabakko ya tabakko tabakian tabakko la tatabakko mutabak mutabakin mutabakon mutabakon mutakaban tubuhnya yutabako. Okey, nombor tujuh dengan mana berkumpul tahamma. Tahamma ya tahamma ya tahamian tahamma la tatahamma mutahamin mutahamman 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 tuhum ya yutahamma. Ya. Yeah. Cuba ulang balik yang masdarnya apa? Tahamian. Okey. Nombor 8 dengan mana menentang? Tahadda. Tahadda ya tahadda. Tahadian. Ta'adda la tatahadda. Mutahamin. Mutahaman, mutahaman. Dah lari, dah lari, dah lari. Mutahaman.
Mutahaddan. Aku belanya mah. Mutahaddin. Mutahaddin, mutahaddan. Okay. Dah apa ni dia cari ke mana buat ni? Ulang balik. Mutahaddin. 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 Mutahaddan. Okay. Tuhud dia. Yutahadda. Mana saya ambil? Saya lagi follow isu pula. Dia sudah lari. Aduh. Kenapa Ustaz, kenapa tidak mudorib ni apa ni, yatahammum macam apa tu yang dulu tu kan, kalau yang apa tu mudorib dia mesti depan. Sebab dia mutal akhir. Patutnya yang berbunyi yang akhir. Yang akhir tu tak boleh bunyi. Jadi kalau diibaratkan boleh bunyi, yatahammayu. Macam tu. Jadi oleh mutal tak boleh bunyi, jadi yutahamma saja. Dia punya mutal dia akhirnya. Sebab mutal akhir tu. Okey, sekarang kita letak makna satu saja, iaitu makna terdidik. Terdidik. Kalau mali apa? Makna terdidik. Terdidik tu yang contoh yang dibagi taroba yang mula-mula. Yang saya bagi contoh tu. Taroba, okay. Yang taroba. Makna terdidik. Kalau terdidik taroba, apa mali? Telah terdidik, terdidik ya. Ya, mudhari'. Ia terdidik. Masdar. Pendidikan. Okay. Amar. Didiklah oleh engkau. Didiklah oleh engkau. Nahi. Jangan engkau didik. Jangan engkau didik. Ya, isim fa'il. Yang mendidik. Yang mendidik. Isim maf'ul. Yang dididik mak isim semak makan apa yang tempat didik, tempat mendidik mazaman masa mendidik madi majhul telah dididikkan ia mudhari' majhul ia dididikkan cukup.